kami, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, kemarin telah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, di mana telah terbit surat keputusan Presiden tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atas nama Calvin Ronald Verdonk atas perintah atau amanah dari ketentuan bahwa atas terbitnya surat keputusan Presiden tersebut harus segera dilakukan pengambilan sumpah dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah maka kemarin telah dilakukan pengambilan sumpah dan janji setia kepada yang bersangkutan, sehingga mulai sejak setelah yang bersangkutan mengangkat sumpah dan janji setia, telah diperolehlah kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang bersangkutan. Dan pastinya harapan bahwa dikabulkannya permohonan yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia adalah untuk membawa manfaat khusus di bidang olahraga sepak bola, yang mana memang beliau adalah ahli atau mempunyai kemampuan luar biasa, prestasi luar biasa di bidang sepak bola untuk memperkuat tim nasional Indonesia.